Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin yang kami hormati, rekan-rekan media, para atlet. Selamat datang di acara press conference juara ganda putra All England 2019, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Setelah pada tahun 2014 mereka menjadi juara All England, kini 5 tahun kemudian atau di tahun 2019 untuk kedua kalinya Hendra dan Ahsan menjadi juara All England 2019. Kita berikan tepuk tangan kepada Hendra dan Ahsan juga. Para hadirin sekalian, acara press conference ini tentu saja terselenggara berkat kolaborasi di antara dua klub, yaitu PB Jarum yang akan memberikan penghargaan kepada Muhammad Ahsan dan juga PB Jaya Raya yang akan memberikan penghargaan kepada Hendra Setiawan. Baik, para hadirin sekalian yang saya hormati dan juga tamu-tamu undangan, sebelum kita memulai acara press conference pada siang hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyapa para tamu undangan yang sudah hadir di sini. Yang pertama tentu saja Bapak Victor Hartono selaku Presiden Direktur dari Jarum Foundation. Selamat siang, Pak. Lalu ada Bapak Hamid Awaluddin selaku Dewan Penasehat PPPBSI. Selamat siang, Pak Hamid. Selamat datang. Lalu ada Bapak Ahmad Budiarto selaku Sekjen PPPBSI. Selamat datang, Pak Budi. Selamat siang. Dan juga ada Bapak Yopi Rosimin selaku Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation. Selamat siang, Pak. Ngumpet di situ, Pak Yopinya. Lalu juga ada Bapak Tony Suhartono, Direktur Eksekutif Yayasan Pembangunan Jaya Raya. Pak Tony, selamat datang, selamat siang. Dan juga ada Pak Gatot Setiowaluyo selaku Wakil Ketua Yayasan Pembangunan Jaya Raya. Selamat siang, Pak Gatot, selamat datang. Dan juga ada Bapak Rudi Hartono selaku Ketua Umum PB Jaya Raya. Selamat datang, Pak Rudi. Dan juga tentu saja yang paling cantik ada Ibu Imelda Wiguna selaku Ketua Harian PB Jaya Raya. Selamat datang, Ciu. Selamat siang. Dan di sini juga tentu saja sudah hadir legenda bulu tangkis Indonesia, Bapak Christian Hadinata Kokris. Selamat datang, selamat siang. Dan juga sudah hadir manajer tim PB Jarum, Bapak Pung Permadi. Coba angkat tangannya, Pak Pung. Terima kasih sudah datang. Kelihatan silo dari sini. Dan juga tentunya ada para pelatih dari PB Jarum. Ada Mas Antonius, selamat datang. Dan juga Mas Imam Tohari, selamat datang. Terima kasih. Dan juga sudah hadir di sini perwakilan dari sponsor, Mas Bramantio Buono sebagai event spesialis tiket.com. Selamat siang, Mas. Selamat datang. Terima kasih. Dan tentunya juga para atlet PB Jarum yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Selamat datang. Ya, para hadirin sekalian, itulah tamu-tamu undangan yang sudah hadir di sini dan juga tentunya para atlet yang akan menerima penghargaan. Kalau kita lihat, All England tentunya adalah kejuaraan yang sangat bergengsi, kejuaraan yang paling tua, sudah 120 tahun diadakan. Dan tentu saja kalau kita melihat beberapa orang yang ada di sini, mereka itu adalah juara All England atau pernah menjuarai All England. Jadi dalam satu rentang waktu yang cukup lama, mungkin kalau bahasa kerennya dari zaman old sampai zaman now gitu ya. Nah, yang zaman old dulu nih, kita akan perkenalkan yang pertama ada Ko Rudi Hartono, juara All England 8 kali yaitu di tahun 1968 sampai 1975. Itu ya Ko Rudi, betul ya, rentang waktunya ya Koh ya. Dan juga ada Koh Chris, Christian Hadinata, juara ganda putra bersama Pak Ade Chandra. Ini di rentang waktu tahun 72 dan tahun 73 gitu ya Koh Chris. Ini saya udah lahir sih kok kebetulan, pas banget udah lahir. Dan juga ada Ciim, Imelda Wiguna, pasangannya Koh Chris gitu ya, juara ganda campuran All England di tahun 1979 dan juga ganda putri bersama Firawati Fajrin juga di tahun 79. Tepuk tangan dong buat mereka. Itu namanya yang zaman old ya. Yang zaman now yang hadir di sini sekarang ada Kevin Sanjaya Sudamulyo, juara ganda putra di 2017 dan 2018 bersama pasangannya Marcus Fernaldi Gideon.
Itu tadi sekilas dulu ya mengenai Love England, karena pas pada ada di sini juara-juaranya. Baik, bapak-bapak dan... Oh iya! Untung diingetin Pak Victor, terima kasih Pak. Iya, Raven Jordan dan juga Devi Susanto. Salah sendiri kemarin kurang satu kan ya? Pak, kalau kurang satu juara saya ingat tuh Pak. Bukan. Iya, Raven Jordan dan Devi Susanto. Berikan tepuk tangan. Oh ya, tak ketinggalan ada Kak Rosiana Tendean sudah hadir juga di sini. Salah satu legenda bulu tangkis Indonesia. Kak Rosi, terima kasih sudah hadir. Ya, dan sekarang sebelum kita memulai acara penghargaan untuk All England, kita akan terlebih dahulu memberikan penghargaan secara simbolis untuk juara Jarum Superliga Badminton 2019. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, PB Jarum Kudus untuk pertama kalinya menjadi juara bergu putra di Jarum Superliga 2019. Kejuaraan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan akhirnya PB Jarum Kudus berhasil menjadi juara tanpa bermaterikan pemain asing dan diunggulkan di tempat keempat. Akhirnya PB Jarum mampu keluar sebagai juara setelah mengalahkan Musika Trinity dengan skor 3-1. Bagaimana perjuangan mereka di lapangan? Kita saksikan videonya berikut ini. Tuhan, semua sama aja, ya, gimana nanti di lapangan. Dan biarnya sama dulu sama yang lain.